lem jeng langit kelap kelap bertinta yang ngales. Anies Baswedan, Amin Rais dan sensitivitas Jokowi hadapi Sengkuni. Amin Rais dan Anies Baswedan adalah sebagian lawan politik Presiden Jokowi. Namun untungnya Presiden Jokowi memiliki political sense dan insting politik yang sangat luar biasa. Meskipun dia bukan orang politik, pemahaman dan langkah politiknya sering gagal dipahami dan jebakan demi jebakan berhasil menenggelamkan para lawan politiknya. Justru karena dia adalah bukan politikus, namun pemain politik tingkat tinggi, dia mampu meramu banyak hal untuk bisa menjadikannya dewa politik yang tak tertandingi di tengah perlawanan para politikus Sengkuni. Apa yang membuatnya begitu digdaya? Apa yang membuatnya mampu berkelit dari ancaman pemakzulan? Apa yang membuatnya bisa membubarkan APMP? Apa yang bisa membuatnya membubarkan KMP yang 64% itu? Apa yang membuatnya mampu merangkul Mega dan SBY dalam satu atap kemegahan upacara HUT Indonesia ke-72? Apakah yang bisa membuat dia tegas memecat dan merangkul kawan dan lawan secara elegan, bahkan membungkam tanpa musuh itu sakit hati? Ini di luaran loh. Insting politik tingkat tingginya yang mengagumkan kawan dan lawan dibuat tidak berkutik. The Maverick and Unpredictable. Modal kuat insting politik Presiden Jokowi ditambah dengan kemampuan membaca situasi yang rumit dengan cara sederhana, tapi tidak menyederhanakan masalah, membuatnya begitu tangguh, perkasa, tenang. Presiden Jokowi adalah The Maverick. Berani tampil beda, jeleneh. Ketika ada yang meniru, maka beliau mencari hal lain yang membuat orang kaget. Belum ada satupun presiden selain Bung Karno yang begitu menginspirasi rakyatnya. Mencengangkan. Hadiah sepeda untuk rakyat dan pejabat sungguh mengesankan. Memelihara kodok dan melepas ular sawah ke kolam. Ya, kolam istana, kebun raya Bogor. Membuat impresi ahli pertanian, melepas burung beberapa. Ya, memelihara beberapa kambing di istana Bogor. Tampak mencintai lingkungan. Tidak ada yang berinisiatif mendampingkan rusa peninggalan kolonial Belanda dengan kambing, simbol makhluk bermanfaat bagi petani kampung dan desa Indonesia. Rakyat suka-suka melihat kambing bercampur rusa di istana Bogor. Dalam hal The Unpredictable, dia selalu menampilkan hal yang tak terduga, namun perhitungan matang, tidak ngawur, bukan asal. Pilihan Unpredictable-nya didasarkan atas manfaat, asas manfaat hukum politik kebangsaan yang secara luas lebih luar biasa. Contohnya banyak sekali. Manuver pembubaran KMP dengan menyeret Golkar ke pemerintahan. Pansel KPK semua beranggotakan perempuan berintegritas. Upacara HUT kemerdekaan RRI dan pidato kenegaranya dengan pakaian adat Nusantara. Pelantikan taruna dan taruna Polri dan TNI di istana negara yang jelas membanggakan mereka dan bangsa Indonesia. Semuanya diarahkan untuk mendorong rakyat untuk membangun negara. Pun itu dicontohkan dengan benar-benar membangun infrastruktur ekonomi yang hebat. Untuk itu sensitivitas politik dan kemampuan merangkul lawan dan kawan tanpa kebencian menjadi patokan yang dan acuannya.
Tentu tenaga ahli direkrutnya, meski dulu adalah duduk di rezim pengangguran 10 tahun SBY. Ignatius Yunan, Sri Mulyani Indrawati, Agus Sumarto Wardoyo, Sutrisno Bachir dan banyak lainnya masuk mendukung pembangunan Presiden Jokowi. Penguatan sendi ekonomi membuat suasana Indonesia menjadi salah satu negara dengan kerentanan gejolak ekonomi rendah di muka bumi. Para menteri hebat diangkat karena integritas dan kemampuan. Susi Pujiastuti bisa diangkat menjadi tokoh kompromi sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi menjadi penopang visi kelautan. Untuk mendampingi Susi dipasang Jenderal Luhut Binsar Panjaitan untuk mendampinginya. Prestasinya kelautan, kedaulatan laut Nusantara paling kuat di dalam sejarah bangsa Indonesia, mengalahkan yang saya yang diktator otoriter Presiden Soeharto. Kecerdasan pemanfaatan informasi intelijen. Informasi adalah senjata dan kekuatan, itu yang diyakini oleh Presiden Jokowi. Begitu intelijen dikuasai, maka pemetaan menyeluruh dilakukan. Pemilihan kasus dan fenomena dengan skala prioritas dilakukannya. Hasilnya seluruh kekuasaan di tangannya, dan demi hegemoni pun dia tahu BIN, TNI, Polri dan parpol perlu dilirik dan dirangkul. Namun yang tak kalah pentingnya adalah media dan medsos. Media mainstream dilawan dengan medsos yang intens. Hasilnya Haritanu Sang Raja Media bertekuk lutut. Presiden Jokowi mampu membaca kekuatan media seperti Globo di Brasil yang menjadi dewa. Di Indonesia menjadi media mainstream mampu diredam dengan kepribadian dan kesederhanaan Presiden Jokowi melewat medsos yang mengena. Informasi baik yang jelas maupun yang mentah dicernanya. Manuver Anies Baswedan yang menggandeng FP untuk Pilpres 2019 sudah terbaca oleh Presiden Jokowi. Jelang 2 tahun menguasai Kementerian Pendidikan, Anies Baswedan tak mampu melihat penyelewengan dan dana sertifikasi guru. Maka pilihannya dipecat. Juga terkait bantuan politik, pemenangan Yusuf Kala kepada Anies Baswedan juga telah dipahami jauh hari. Suatu saat jika ini pasti akan memunculkan keasliannya. Benar. Pilkada DKI menjadi pembuktian pemahaman tajam Jokowi terkait tingkah laku orang yang di sekelilingnya. Tentang JK, sejak awal tidak diberi peran apapun selain benarnya sebagai wapres, banser, dan itu tidak melanggar apapun. Tidak norma, tidak konstitusi. Terkait Anies Baswedan yang menyelipkan buku G30 SPK di pameran buku Frankfurt dengan biaya 147 miliar, dan penyelewengan uang sertifikasi kebanyakan guru bernilai triliunan rupiah, dan juga tidak adanya prestasi sama sekali membuatnya dipecat. Bukan hal yang merugikan yang diamati, gerakan penjerumusan dari internal dan eksternal partai pun tak luput dari pengamatannya. Menteri menereng yang bisa mengenduh dari dalam seperti Rini Sumarno digoyang. Jokowi tetap kukuh, teguh, mempertahankan. Untuk membersihkan oli harus pakai sabun mengandung minyak agar bisa bersih, bukan hanya air lap atau ya hanya lap kering saja. Menghadapi Pilpres 2019, pembacaan situasi sudah lama dilakukan. Tanpa basa-basi, Presiden Jokowi akan menjadi kandidat presiden 2019. Untuk itu strategi pun perlu dilakukan dalam menghadapinya. Jauh sebelum pelajaran kasus Pilkada 2017, dia telah mengakui telah mengetahui pola kampanye dan strategi lawan kawan baik maupun yang sengkuni. Para orang-orang semasa Anies Baswedan, Amin Rais, Partai Agama PKS, Prabowo, SBY dan berbagai elemen lain akan menjadi lawannya. Pola kampanye pun akan sama. Isu PKI segregasi dan memecah belah anak bangsa akan diperhatikan oleh lawan.
namun itu ada di trennya. Para manusia sengkuni akan dipres dan ditangani dan diperhatikan oleh tim khusus. Khususnya adalah merusak kekuatan pendukung mereka sehingga rapuh dan lemah. Untuk melawan itu, maka Perpu Ormas secara strategis menjadi senjata Jokowi untuk mematikan mereka. Juga jauh hari tahun yang lalu, perang kepentingan untuk memasangkan undang-undang pilpres dengan PT Presidensial 20-25% adalah wajib disahkan. Dan manuver ini dimenangkannya lawan meradang karena kalah strategi, termasuk SBY dan Prabowo keok-keok-keok habis. Kepribadian sederhana hadapi sengkuni. Dari semua ulasan tersebut timbul pertanyaan awal, apa yang melatar belakangnya? Ya, apa yang melatar belakangnya sehingga Jokowi menjadi begitu sederhana memegang semua kekuatan mereka? Apa modal dasar menghadapi sengkuni politik yang terdiri dari A. para mafia dan koruptor, B. politikus sembrol dan korup, 3. bandar narkoba dan teroris. Dalam diri Jokowi ada sifat sederhana, jujur, berani, benar, bersikap, dan bernalar. Selain itu, determinasi tinggi, keyakinan, ketegasan, dan kewibawaan melekat erat di dalam dirinya. Pun kedekatan dengan rakyat adalah kebahagiaannya. Magnet itu begitu besar sehingga menggetarkan orang yang pernah bertemu langsung dengannya. Dan yang lebih penting lagi, dia sejatinya adalah bukanlah seorang politikus, namun guru dan dewa politikus. Baginya politik hanyalah alat baginya untuk mencintai dan membangun bangsa, bukan untuk menumpuk kekayaan. Kehormatan tinggi baginya adalah ketika mampu membahagiakan rakyat banyak. Rakyat biasa sampai pejabat baginya adalah tetap rakyat terhormat yang dia layani. Mau sepeda? Mau? Saya juga mau, Pak D. Salam bahagia ala saya, Nino Karunding. Terima kasih.